Polres Padang Pariaman menggelar Karnaval HUT Polri ke-68 dengan tema Jadilah Pelopor Berlalu Lintas di Lubuk Alung Minggu sore. Kegiatan ini dihadiri Kapolda Sumbar Brigjen Bambang Sri Herwanto bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim. Berbagai penampilan khas budaya Padang Pariaman ditampilkan dengan unik. Seperti penampilan pakaian adat serta pembawa beruk turut ikut dalam mengikuti acara karnaval tersebut. Selain itu, penampilan polisi cilik atau pocil Padang Pariaman sempat menggugah kagum Kapolda Sumatera Barat. Mereka memperlihatkan penampilan pasukan baris berbaris dengan kompak dan lucu. Kegiatan lebih mengangkat tema pelopor keselamatan berlalu lintas. Kita sudah berupaya untuk setiap tahunnya menekan angka kecelakaan lintas dengan cara menempatkan personil pada titik-titik rawan kecelakaan. Kemudian dari Dinas Perhubungan juga menambah rambu-rambu lalu lintas. Hingga dengan upaya-upaya dan rekayasa lalu lintas yang kita lakukan, alhamdulillah setiap untuk tahun 2014 agak menurun. Mudah-mudahan dengan kita terus sosialisasikan dan kita selenggarakan acara budaya, karnaval budaya yang bernuansa lalu lintas untuk menyadarkan masyarakat bagaimana supaya mentaati aturan lalu lintas, mudah-mudahan akan semakin membaik, tingkat kecelakaan lalu lintas juga akan semakin menurun. Kapolda menghimbau agar masyarakat semakin tertib berlalu lintas sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. Rudi Yudhistira, Padang TV.